Para buruh gabungan Se-Jakarta Timur menuntut atas haknya di depan gedung perusahaan Jepang. Mereka menuntut atas hak gaji pokok, kesehatan, kesejahteraan yang kini terus diabaikan oleh perusahaan Jepang di Indonesia. Sebanyak lebih dari 200 buruh memadati sebagian jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat hingga arus lalu lintas menjadi tersendat. Para buruh menginginkan beberapa tuntutannya agar dipenuhi, yang diantaranya yakni menaikkan upah minimum provinsi yang menurut perwakilan buruh, upah yang diberikan tidak sesuai seperti yang sudah diatur oleh peraturan daerah. Selanjutnya meminta jaminan kesehatan yang seharusnya diberikan kepada tiap buruh. Buruh mengancam selanjutnya apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka akan membuat aksi besar-besaran se-Jakarta.